Oh, brilliant. Brilliant. So he enjoyed that. 18. Back to the net, and he somehow got up with a blind backhand smash. Well, the smile tells you everything. Great shot. Bulu tangkis Indonesia kembali memastikan diri di puncak untuk merebut emas dari sektor bergu putra. Jonathan Christie dan kawan-kawan berhasil mempecundangi Thailand dengan skor telak 3-0. Hasil ini membuat putra dan putri Indonesia berhasil menjejakkan kakinya di final dalam sektor bulu tangkis bergu. Jonathan Christie tampil cukup percaya diri untuk mengawali pertandingan. Meski perjuangan Kantapon Wang Choren sangat alot, namun Jojo berhasil menjinakkan lawannya itu. Tunggal putra terbaik Indonesia itu menutup pertandingan ini dengan rubber game 22-20, 8-21, dan 21-8. Permainan apik Jojo pun diikuti pemain andalan Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto. Ganda putra terbaik Indonesia ketiga itu mengandaskan perlawanan Budin Isara Manepong Jongjit dengan 3 set juga, 22-20, 19-21, dan 21-17. Terakhir, si Ginting pun tak mau kalah. Pemain yang kalah kontroversi di final Hong Kong Open 2019 itu memupuskan harapan Thailand untuk mencuri poin di partai ini. Anthony Ginting menang atas Sitikam Tamasin dengan 2 set langsung 21-14 dan 21-13. Skor 3-0 membuat dua partai lainnya tidak perlu diadakan. Indonesia lolos langsung ke final. Di final, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia yang di saat bersamaan mereka juga menang telak atas Singapura 3-0. Jadwal esok hari, Selasa 3 Desember 2019, akan mempertemukan final bergu putri antara Indonesia versus Thailand. Sedangkan bergu putra akan dijadwalkan bermain keesokan harinya, yaitu Rabu tanggal 4 Desember 2019. Dari turnamensoftware.com, ini dia hasil dan jadwal bergu putra dan putri SEA Games 2019 selengkapnya.